Oke, sebelum mulai video ini belajar tadi, jangan lupa untuk klik tombol like dulu. Dan jika udah jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang masih merah menjadi warna abu-abu. Dan jika udah jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar setiap gua upload video baru kalian yang tahu duluan, guys. Yo, what's up, semoga bersama gue Sisipit Gaming. Oke, guys, jadi di video kali ini gue bakal ngasih informasi tentang Mobile Legends lagi kepada kalian semua, bahwa ada penampakan skin baru Yi Sun Sin, guys, atau YSS ya. Dan sebelum mulai video ini lebih lanjut lagi, kalian jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe ya, guys. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar setiap gue upload video baru kalian yang tahu duluan, guys. Dan ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram gue mario.m24, guys. Dan guys, seperti yang kita tahu bahwa skin Yi Sun Sin itu hanya 2, guys, dan itu kurang menarik juga, guys, skinnya menurut gue ya. Itu skinnya sangat amat kurang menarik, guys. Mungkin itulah alasan kenapa Monton membuat skin baru untuk Yi Sun Sin, guys. Dan ya, gue akuin aja emang Yi Sun Sin itu emang heronya sebenarnya enak, guys ya. Dan banyak juga yang make, youtuber-youtuber juga pada make, dan setiap gue main juga ketemu lawannya Yi Sun Sin dan gue selalu kalah, boy, kalau fighter sama dia, guys. Maksud gue bukan fighter, guys, tapi ya battle lah pokoknya, one by one gitu. Oke, pas ketemuan tuh misalnya lagi di bawah nih gue ketemuan berdua sama dia, pasti gue kalah, guys. Walaupun gue pakai Cyclops kalah, guys, nggak tahu kenapa. Mungkin user-user Yi Sun Sin itu user zaman old dan udah pada jago-jago banget, guys. Dan ya, guys, jangan banyak basa-basi lagi, gue bakal nunjukin penampakan skin Yi Sun Sin yang baru, guys. Dan ini gue dapetnya dari Instagram ya, guys ya. Dan guys, inilah skin barunya Yi Sun Sin, guys ya. Inilah penampakannya, kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Keren banget, guys, menurut gue ini. Warnanya juga cerah ya, guys ya, kayak robot gitu berwarna biru. Dia mantap jiwa emang ini ya. Gue yakin user-user Yi Sun Sin zaman old atau zaman now ini pasti bakal seneng banget, guys, karena keluar skin baru ini, guys. Dan guys, bagaimana pendapat kalian tentang skin baru Yi Sun Sin ini, guys? Pasti kalau kalian yang user Yi Sun Sin zaman now atau zaman old itu pasti kalian kagum dan senang banget dengan keluar skin Yi Sun Sin ini, guys. Dan menurut gue pribadi sih ini keren, guys, walaupun gue bukan user Yi Sun Sin ya, karena gue suka di bagian tengah bajunya tuh ya, guys ya, karena disitu kayak mencerminkan lambang Iron Man gitu, guys. Dadanya mantap jiwa dah, apalagi warnanya biru-biru terang gitu ya, guys ya, kayak Electro di Spider-Man, guys, mantap. Dan pas dia berdiri juga itu lebih gagah, guys. Dia pakai topi cowboy kayak gitu ya, guys ya. Dan pakai masker mulut gitu, guys. Mantap lah pokoknya lah. Skin mantap lah. Oke lah, guys, itulah tadi penampakannya. Bagaimana menurut kalian, apakah keren atau kalian setuju dengan keluar skin itu? Ya semoga aja itu kabarnya benar akan keluar skinnya, guys ya. Karena bagi user-user Yi Sun Sin pasti akan senang banget, guys, karena emang skin Yi Sun Sin yang sekarang-sekarang ini pada kurang menarik, guys. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri tadi skin yang baru itu keren banget, guys, menurut gue nanti. Tapi belum ketemu gameplaynya, guys. Mungkin next kalau udah keluar gue akan tunjukin gameplaynya kepada kalian semua, guys. Dan ya, guys, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe, guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue mario.m24, guys. Thanks for watching, gue Mario. Stay safe.